Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Liwa Madiun. Di video kali ini ya teman-teman. Nah ini di pagi hari ini Taiwan sekitar jam 10:30, 11 siang ya teman-teman. Nah di video kali ini saya mau masak masakan Taiwan sehari-hari ya. Ini nanti saya mau masak bihun goreng nih. Ini bihun goreng ini nanti mau dibawa pulang sama majikan yang ada di sana itu. Soalnya nanti malam saya kan mau liburan, mau lihat pengesahan adik-adik PSHT di cabang Taiwan. Nah, dianya pulang terus nanti ada yang gantiin yang jaga nenek saya. Nah, di siang hari ini saya mau masak, nanti ada terong, terus ada blenderang yang kemarin ya, teman-teman. Terus yang pasti saya mau masak bihun goreng ini untuk bekal dia pulang. Terus nanti ada tahu. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silakan untuk di like, comment, subscribe. Apabila suka dengan konten-konten saya ataupun video saya, silakan di like, di share di media sosial kalian semuanya. Pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salamnya salam sukses dari anak rantau Taiwan. Sukses is the best, guys, guys. Mau tak campur ini ada nanti ada kubis ya. Ini sayurannya ada kubis nanti, terus ada wortel. Ini untuk sayuran kita iris. Gini aja ya. Kubisnya taruh sini. Setelah itu nanti tak kasih ini ya, tak campur sama wortel. Kasih wortel sedikit ya, biar ada merah-merahnya. Terus nanti ada pun bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ikuti terus video-video saya dari awal sampai akhir. Ini resepnya ya, resep ala-ala Taiwan gitu ya teman-teman. Pokoknya simple, semua bumbunya itu cuma di iris-iris, dicincang kayak gini, nggak pakai ribet. Oh ya teman-teman, nanti malam kalau kepingin tahu suasananya pengesan adik-adik di PSHT cabang Taiwan, ikuti terus channel saya Liwa Madiun. Nanti mungkin saya mau live di situ ya teman-teman. Nah ini ada bawang bombay separuh aja ya, soalnya sudah banyak itu apa sayur-sayurannya. Ini tak kasih bawang bombay separuh. Tempatnya sempit ya teman-teman, jadi nggak bisa ambil angle dari banyak angle, cuma sana sama sini gitu ya. Soalnya ini sempit banget ini, jadi bingung mau meletakkan itu apa kameranya. Nah ini aku mau nincang bumbu apa bawang ya, nanti kan ada bumbunya, ada bawang brambang, terus bawang bombay, ada wortel, terus nanti ada bumbu-bumbu lainnya seperti merica, kecap asin, damasako ya teman-teman. Nah ini aku mau nincang bawang putih. Ini aku nanti mau gunakan bumbu bawang, ini cuma bawang ya, bawang sama brambang bawang. Nah ini nanti untuk bumbu terong, sayur terong sama tahu. Ini bahan utama ya, ini bumbu utama, ini cincang. Nah setelah itu ini ada bawang merah. Nah ini bawang merah ini untuk masak ini apa, bihun goreng ya.
ini sebenarnya kalau orang Taiwan itu enggak dikasih bumbu apa brambang ini juga enggak apa-apa, tapi kalau saya tuh suka ya, makanya majikanku tak suruh beli ini di pasar. Bumbu hijaunya ini untuk campuran terong ya, campuran oseng terong nanti. Ini aku kasih paprika kuning-kuning biar cantik ya. Sebenarnya kalau ada itu merah, ini merahnya habis, cuma adanya ini, jadi ya sudah, ini tak kasih ini. Ini enggak wajib, ini cuma buat campuran ya teman-teman. Ini terongnya mau aku peres ya. Ini nanti mau tak rebus dulu ya, biar warnanya itu enggak hitam. Aku mau merebus airnya dulu ya, untuk ini rebus terong. Rebus terongnya. Ini untuk campuran terong. Terus ini ada bihunnya ya. Nah, ini sayurnya gobes sama wortel, terus tak campur dengan bawang bombay. Terus ada ini bawang putih, bawang merah. Terus nanti ada ebi. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Ini terongnya aku masukkan. Wah, banyak banget. Ini tak kasih gini ya. Aduh. Panas, guys. Panas. Ini biar terongnya itu tenggelam. Nah, kalau terongnya tenggelam itu nanti warnanya masih enggak berubah ya. Warnanya cantik. Enggak hitam. Panas. Sekarang masak bihun gorengnya dulu ya teman-teman. Masukkan ini bawang brambang, bawang ya. Bombay. Sama sayuran. Kasih air. Nah, ini aku kasih bumbu ya. Ini masako, ini tak lupa ya, biar gurih. Ini aku kasih satu bungkus. Aku kasih kecap asin. Kasih penyedap rasa. Terus ini kecap manis ya teman-teman. Terus kita kasih lada bubuk.
tambahkan mie. Kasih ini minyak micin ya, biar wangi. Ini tadi ya, ini bihun goreng, simpel sekali. Pokoknya yang penting rasanya okay. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu ya. Itu apa resep masakan saya, bukan resep lah, pokoknya masakan Taiwan sehari-hari dengan ini bihun goreng. Ini nanti buat bekal ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Rutinitas saya sebagai takeaway Taiwan, semoga saja bermanfaat video saya. Dan bagi yang baru menemukan channel Liwang Madiun, bila suka dengan konten-kontennya, silakan untuk like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa nanti malam ikuti terus channel saya, karena kegiatan saya nanti malam agak spesial ya teman-teman. Udah lama sekali ditunggu-tunggu, yaitu pengesahan PSHT dari Persaudaraan Sejahtera Terate Cabang Taiwan di Taichung nanti. Oke, terima kasih. Ini udah mateng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.